ada VIP room sebelah sana. Oke, sebelah kanan ini ada panggungnya koi. Nah, sana ada lomba koi. Ini di tengah ini ada kontes marin kompetisi. Jadi baru nih ada kontes ini. Masih pada keruh airnya. Mungkin sebagian ada yang sudah jernih. Nah, ini ada Java Petco. Kita coba lihat ya. Parinya. Lucu-lucu tuh, anak kecil tuh. Ini dari SDI. Kari, pakan ikan. Ini yang ada di
Amerika masih apa lagi kalau begitu berbeda semua dia Thank you.
pentas aquascape masih berlangsung. Jadi ada dua kategori, ada Baratayuda dan Pamuksa kalau nggak salah ya. Nah, ini yang 45 cm, yang sebelah sana 60 cm. Yang 45 cm ini full diisi air, kalau yang 60 katanya sih hanya hardscape. Saya lupa. Jadi kita lihat ya, kita coba foto-fotonya. Oke. Nah, konsepnya yang seru ini, konsepnya ini pasar Nusantara. Jadi teman-teman peserta ini tidak membawa hardscape dari rumah. Jadi di sini sudah disediakan, ada mulai dari akar, batu, terus pasir, ini ada pasir, kemudian ada tanaman. Nah, nanti kan di sini pun ada substrat, ada tanam. Nah, jadi nanti di sini teman-teman dikasih koin gitu kan, koin untuk dibelanjakan di pasar ini. Jadi belanja tanaman segala macamnya pakai koin. Nah, itu pintar-pintarnya teman-teman peserta untuk belanja gitu kan, belanja dari koin. Jangan sampai kehabisan koin tapi bahan-bahannya kurang gitu. Nah, saat ini kurang lebih ada 70 tank gitu, dari target 200 tank. Ternyata info dari Bang Doni hanya sekitar 70 tank, tapi nggak apa-apa, masih seru acaranya. Nah, ini sedang berlangsung hari kedua. Kita coba sini jalan-jalan lagi ya. Nah, ini yang tadi diskus sebelah kiri saya, di sebelah kanan ada pelukis. Nah, ini kan lagi musim nih akuarium seperti ini nih, kolam nih, si ikannya naik-naik ke atas. Ini cocok. Ini biasa. Ikan-ikannya lebar-lebar. Ini pantas ikan sana. Nah, ini yang sana.
galak-galak makannya. Lincah-lincah. Coba ke area Koi ya.